Belakang lagi mencari saudara Yosef. Yosef ke tengah mencari saudara Boni. Kali ini Budi. Ya, berhasil. Lagi-lagi Budi akan melakukan sendangan. Sudah melakukan langsung saja. Dicoba diajuk oleh saudara Petrus tadi, namun mampu diamankan oleh penjaga gawang dari SMP, saudara Saiman. Kali ini punggung 17 coba mengejar. Oh, Yosef pemain belakang sudah melakukan tendangan. Kali ini jatuh ke kaki Intino. Boni kali ini kepada saudara Mundus. Ada Nedi dibayang-bayang oleh punggung 14. Nedi dihadang oleh Parisno. Boni akan mengambil tendangan ini. Ya, Tony pendek saja mencari, coba mencari saudara Nedi, berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 11 dari SMP ini. Ya, Rizno kali ini melakukan tendangan gawang, maksudnya kepada punggung 14, diambil oleh saudara Bertus. Kali ini kembali kepada Yondas, masih lagi punggung 14. Ternyata bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk anak-anak dusun 3 angka diambil oleh saudara Ventus. Ventus kepada saudara Rinto. Mencari saudara Nedi di tengah. Ada Parisno. Boni coba mengejar. Oh, satu kemelut tadi di depan gawang. Namun sayang kali ini masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang. Berani. Ventus coba mencari saudara Boni, kembali saudara Ventus ke kanan mencari saudara Mundus, kerja sama dengan saudara Nedi. Disambar saja oleh saudara Rizno di sana. Oh, kembali kepada saudara Tino. Jonda kali ini ada Ventus. Rius. Oh, ada tanggukan tadi dari Yose. Tino berhasil di sana. Mundus berhasil mengecoh Pak Budi, masih lagi Mundus kepada saudara Maknya, kepada saudara Nedi Bertus. Tapi dibuang saja oleh punggung 14. Ada Diki. Diki diambil oleh saudara Rito. Rito ke tengah. Kali ini coba mencari saudara Bertus. Saudara Boni kembali. Kali ini ada oleh saudara Kanyamio Lemus. Kali ini Nedi. Nedi kepada saudara Tino. Tino kepada saudara Mundus. Berputar-putar di sana kepada saudara Boni. Boni dicoba dikejar oleh saudara Mundus. Oh, ada Rizno di sana yang coba menghadang. Ya, Rius tadi coba mengeluarkan bola, jatuh ke kaki saudara Nedi. Kembali kepada saudara Boni. Boni Jonda kali ini coba mengeluarkan bola, jatuh kali ini kepada saudara Mundus. Mundus ke belakang kepada saudara Tino. Kembali kepada saudara Mundus, coba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Kali ini masih saudara Mundus, coba dibayang-bayang oleh Pak Jonda. Namun lagi-lagi saudara kiper dari semangat tadi, semangat dari SMP ini. Mana semangat tanah? Mengamankan golnya. Yosef, masih Yosef. Dicoba dibayangi tadi oleh punggung 17. Mua ke belakang, ke depan ada Yongki. Berhasil direbut oleh saudara Tino tadi. Saudara Boni tadi. Ya, Yongki. Kali ini Ventus mencari saudara Mundus. Mundus ke tengah mencari saudara Ventus. Ada Boni di sana. Di cepat saja oleh Budi. Mundus kerja sama dengan saudara Boni. Kembali kepada Mundus. Tendangan langsung tadi masih bisa diselamatkan oleh kita. Lagi-lagi Bertus satu kemelut di depan gawang tadi, namun masih bisa diselamatkan. Kali ini nomor punggung 14
17 kali ini dihadang oleh saudara Tino di sana. Liu sudah melakukan tendangan, maksudnya kepada saudara Mundus. Kali ini kembali kepada saudara Tino, mencari saudara Boni, kembali kepada saudara Liu, mencari saudara Mundus, kembali kepada saudara Nedi. Masih lagi Nedi, coba melakukan serangan dari sektor tengah. Oh, ternyata Liu. Ya, Liu sudah melakukan cetakan langsung ke dalam tangkapan penjaga gawang saudara Utaiman. Oh, Yose, langsung saja. Kali ini dihending oleh saudara Yongki. Ada Mua, coba menyambar bola tadi. Depan. Ke tengah kali ini. Ada Yose di sana. Donda, ke tengah. Ada Yose, coba menghending bola kepada saudara Mua. Diambil oleh saudara Lius kali ini. Lius. Oh. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh punggung 11 dan antara putri dari RT3 versus putri dari RT5 dan jam kedua putra dari RT3 versus putra dari RT5. Ya, kali ini Tony lagi-lagi dihadang tadi oleh saudara Siki tadi, menghasilkan tendangan bebas. Bertus kali ini coba mengoceh Paris tadi. Diheading oleh saudara Tony, tapi bola jatuh ke belakang. Dikejar oleh saudara Nedi. Masih lagi Nedi. Diambil oleh saudara Tino. Tino, ternyata handball. Saudara Tino ini pergantian permain dari dusun 3. Saudara Bertus keluar, masuk saudara Aris. Ini dari sini Bertus. Pergantian pemain juga dari dusun 3. Saudara Tony keluar, masuk saudara Dus. Saudara dari dusun 3, masih dari dusun 3. Saudara Tony keluar, masuk saudara Dus. Dus dari sini. Ya, tendangan bebas akan diambil oleh saudara Tino. Ya, sudah melakukan. Oh, langsung saja ke dalam tangkapan saudara Manto, penjaga gawang dari dusun 3 ini. Mari coba heading. Kali ini jatuh ke tangan kaki saudara Muan, disambar saja oleh saudara Boni. Masih bisa diambil oleh saudara Yongki kepada saudara Muan. Kali ini Lius, over kepada saudara Mundus. Dihadang tadi oleh saudara Budi di sana, mengeluarkan saja bola dari lapangan pertandingan. Mengamankan bola Lius. Kali ini coba over kepada saudara Mundus, kembali kepada saudara Nedi. Nedi coba mencari saudara Linto, dihadang tadi oleh punggung 8 di sana. Rius ke tengah, kali ini mencari saudara Jonda, berputar putar saudara Mua, ternyata Jonda tadi kembali kepada saudara Mundus. Mundus coba membangun sektor serangan dari sektor kanan, tengah, kembali kepada saudara Rinto. Rinto dibayang-bayang oleh punggung 8 di sana, masih lagi Nedi, kali ini datang membantu, masih lagi Nedi. Oh, di Adam saja tadi oleh punggung 8, menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh saudara Rinto. Sudah dilakukan, kali ini mencari saudara Mundus. Mundus, tendangan langsung dan berhasil.